pembukaan kembali wisata di Jawa Tengah, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti adakan bimbingan teknis penguatan promosi pariwisata melalui media. Kegiatan ini diadakan di Hotel Santika Semarang pada tanggal 24 hingga 25 September 2020. Pelatihan ini dihadiri oleh Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Niwayan Giri Adyani, Wakil Wali Kota Semarang Hefearita Gunayarti Rahayu, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Agustina Wilujeng, serta Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Indria Sari. Peserta BIMTEK adalah para milenial se-Jawa Tengah yang akan dibekali bagaimana cara mempromosikan pariwisata melalui media massa dan media sosial. Sebelum masuk ruangan, peserta diharuskan mengikuti rapid test dan menggunakan masker serta face shield yang telah disediakan. Diadakannya bimbingan teknis dengan penerapan protokol CHSE atau Cleanliness, Health, Safety, Environmental Sustainability, diharapkan peserta dapat mempromosikan wisata di daerah melalui media massa maupun media sosial. Diadakannya kegiatan ini diharapkan mampu membangkitkan pariwisata yang sempat sepi akibat pandemi COVID-19. Nomor satu, BIMTEK ini diperuntukkan untuk milenial. Ya, supaya milenial itu dekat dengan media massa dan urusan pariwisata digugah oleh teman-teman milenial ini untuk bisa menggairahkan kembali kehidupan pariwisata. Jadi sebenarnya tujuannya BIMTEK adalah mengajari mereka bagaimana menggunakan media dengan tepat. Tidak hanya untuk pariwisata, tetapi hari ini dilatih khusus untuk pariwisata supaya mereka fokus. Ada dari sisi baik pelatihan ini adalah bahwa setelah pelatihan nanti mereka diwajibkan untuk mengunggah hasil karyanya ke media. Kalau mereka berasal dari media koresponden berarti media mainstream. Kalau mereka berasal dari cyber ya berarti ke cyber mereka sendiri.